A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Selamat pagi pada pemirsa dan donatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Selasa tanggal berapa ini kita? Tanggal 21 tahun 2020 bulan Januari, kita sedang melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta menuju Prajimantoro Wonogiri, dan rekan-rekan akan menikmati perjalanan kami ya, insyaallah. Ini kita dari Yogyakarta lewat Gunung Kidul ya, saya ini bersama tim-tim Rehabati Yogyakarta, nanti bertemu di sana untuk apa, view tempat di Wonogiri dengan kamera GoPro ini, insyaallah. Teman-teman dan donatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati perjalanan kami. Mari kita mengikuti perjalanan ini, selamat menikmati. Kita menikmati perjalanan kan? Sambil mendengarkan murotal sebagai murojaah. Asri banget kan? Ini batas wilayah perbatasan Yogyakarta, ini udah mulai. Oh, Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah, ini kan Jawa Tengah udah masuk. Kita lewat jalur yang halus karena ada jalur tikus juga ya kan, cuma kita bukan tikus, akhirnya kita lewat jalur yang umum saja. Ya, rekan-rekan sekalian, perjalanan sudah mulai masuk Prajimantoro, alhamdulillah. Ya, ini rekan-rekan bisa melihat apa namanya, bukit-bukitnya itu masih hijau asri ya. Nah, ini perbatasan, ini sudah mulai masuk. Silakan rekan-rekan yang ingin hadir, ingin bersilaturahim, suasana Asyifa yang insya Allah bulan Maret atau akhir tahun ini kita akan mulai pembangunan, silahkan untuk hadir menikmati keindahan alam yang Allah sudah sediakan bagi umatnya, bagi hamba-hamba Allah, bagi makhluknya. Silahkan. Ini bawahnya tuh ngantuk. Tanaman apa ini? Tanaman apa ya? Bagus banget ya? Jagung ya? Jagung. Jadi bawahnya jagung juga ya? Kok gak buat makan sapi? Apa? Nanti kita mampir sebentar di apa, kota apa, tempat wisata ini, Batu ya kan? Ini wisata Batu. Sembari kita apa, promosi objek wisata di Wonogiri. Warga-warga sekitar juga alhamdulillah sangat mendukung. Nah, rekan-rekan sekalian, ini tempat wisata Museum Batu. Kita mau parkir dulu, kita mau merekam ya, Sukes Batu ya. Kita akan menggunakan drone juga dari sini untuk melihat apa, tempat wisata Kampung Al-Qur'an Asyifa. Mana sih itu? Berkas ya. Itu sebenarnya masuk sebelah sana tuh, saya. Oh, sebelah sana. Sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah dan donatur, kami saat ini sedang berada di Prajimantoro. Perjalanan menuju Kampung Al-Qur'an Asyifa. Kami sempatkan mampir untuk melihat-lihat dan juga menjadi daya tarik bagi para
calon-calon penghafal Al-Qur'an kelak, bahwasanya di sini ada museum yang menjadi ikon desa ini. Namanya adalah Museum Kars, yaitu museum batu, bebatuan alam. Ya, ini sudah mulai masuk Pracimantoro. Nah, ini pasar Pracimantoro. Rekan-rekan sekalian, ini masih lurus. Ini ada terminal juga. Jadi rekan-rekan kalau misalkan mau ke Kampung Asyifa, akses mudah. Ini ada terminal ya, sebelah kanan. Nah, Jogja, Pacitan bisa masuk sana. Nah, mumtaz kita masih lanjut terus. Kemarin kita enggak lewat sini, Kang ya? Enggak, yang kita sana. Jalan tikus. Baliknya kan kita jalan besar, kita baliknya. Kita belok sebelum hotel ya, Gep. Enggak, yang baliknya, baliknya jalan besar kita. Iya, balik. Cuma muter-muter lagi abis dia kita masuk dalam lagi. Bingung gue jalannya. Desa Lebak Karang Taruna. Cinta. Cinta. Wah, ke sekolah. Stadion. Stadion Sukaria. Sepinya ada suara nyenyak, suara jangkrik ya kan, suara hewan-hewan di pekarangan itu, tambah ini apa namanya semalam ya.
Bukitnya okay. Mirip-mirip ya, Kepe? Mirip-mirip semua. Batu cadas ya? Kebanyakan jati mahoni ya. Harusnya kita kesini pakai sepatu, ya. Sepatu boot kita harusnya. Makanya tuh kayak salah gitu. Oh, harusnya ke Jogja. Proyek. Tadi kok kayak gitu. Aduh, pakai ini sepatu nggak ya? Abisnya view-nya enak. Masya Allah. Wih, kayak neng gambar. Iya, yuk, tujuh. Yang penting gak. Apa nih? Kita. Kita ini? Tujuh, anaknya belum. Belum memang. Nggak belum. Mirip-mirip dari sini. Oh iya, ya. Gitu, ini mirip. Kok Gapura kok. Ingatnya Gapura kok. Enggak, mirip-mirip bukitnya? Iya. Gundukan-gundukan. Bener, ini asli, bener, bener. Iya kan? Iya. Ini Gapura ini kan? Ah, itu kiri jalan kok. Nanti. Gapura kiri jalan. Nah ini udah Wonodadi. Ini bentar lagi kita akan masuk sebelah kiri. Kita masih lurus. Setelah tanjak itu tuh nanti ada kayak pom mini lah. Nanti lewat iya. Kiri. Nah, kita sedang memparkir mobil dulu rekan-rekan sekalian.
juga sudah dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rekan-rekan sekalian, lingkungan di daerah Blingang ya. Bukitnya rencana yang kita akan bangun pondok dan masjid agung sekitar 2-3 lantai insyaallah. Nah, ini ada tambahan tanah, nanti kita akan shoot lagi, akan zoom lagi, sekitar 880 kalau tidak salah. Yang sudah kita beli, insya Allah nanti kita akan bangun spot untuk rehabati foundation. Jadi di sini nanti kita akan fasilitasi bagi para jamaah di daerah Wonogiri dan sekitarnya, supaya teman-teman di sini ketauhidannya dan penyembuhan melalui Al-Qur'an dan pelatihan-pelatihan dari Rehabati Foundation itu nanti rekan-rekan bisa menikmati di sini. Kita sudah membuat planning, nanti kita share secara animasi insyaallah bulan Maret kalau tidak ada uzur kita bangunkan di sini. Nanti ada jalan sekitar 10 meter menuju ke lokasi. Dan kita lagi mau pemasangan lampu ya, di sini nanti ada dua lampu di atas, satu di bawah disorot untuk memaksimalkan promosi teman-teman di sini yang lewat. Begitu saja, kita akan lanjut di sesi shoot yang selanjutnya.